Lebih ya, wiring ini seperti ini ya, masuk ke dalam. Jadi kita
masih proses pengelosan ya, karena ini masih bahan. Jadi kita harus mengikuti, kita ada bikin tahap-tahapan ya, tahap cabang, anak cabang, nanti baru ranting ya. Kita melalui proses tahapan tidak langsung. Jadi ya membutuhkan waktu, kurang waktu ya, tidak instan, karena dia berproses. Nah, sahabat bonsai, ini adalah hasil akhir ya, sudah kita lepas kawat. Ini kita wiring ulang. Sudah kita wiring ulang ya. Dan ini adalah reposisinya. Ini adalah posisinya. Jadi ini di sini bagian sini kita bikin tajuk. Ini kita bikin tajuk. Di sini ada cabang juga ya, pembantu tajuk. Dan di sini juga ada semi mahkota ya, sini di ujung. Lantas ini juga ada di sini tajuk-tajuk juga di bagian sini. Atasnya lagi di sini, bagian sini juga ada. Di sini juga ada. Nah, ini sengaja saya bikin keringan, ini saya biarkan. Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya jin lagi atau saya bikin keringan ya, kayu mati ini. Kita rapihkan lagi, itu untuk sementara biarin dulu. Dan ini masih saya kurang, masih perbesar dikit lagi. Masih saya perlu perbesar. Nanti baru kita cut ya. Kita pendekin di belakang juga, bagian sini masih saya los lagi sedikit, saya buka ya, agak ada kawatnya tadi saya buka. Jadi ini untuk sementara ya, proses tahapan kedua ini kerangka desain, sambil susun-susun pemilih perantingan, pemilihan perantingan ya. Nanti proses selanjutnya akan saya share lagi. Nanti ini kita lihat ke depannya, nanti kita bikin keringan, kita jin lagi. Nanti kita lihat aja nanti ya gimananya. Oke sahabat bonsai, semoga menghibur dan bermanfaat ya. Salam santun, salam satu hobi, bravo bonsai Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.